Halo guys, ketemu kembali dengan vlog saya hari ini guys. Aku mau membuat tutorial bagaimana caranya membagi dua layar di HP guys. Ini aku menggunakan HP Oppo A83 guys. Mungkin untuk HP-HP Oppo lainnya yang serinya beda, mungkin hampir sama aja caranya guys. Tapi ini saya mau mencoba caranya yang praktis guys. Jadi pertama-tama guys, kita nih jari tiga ini, nah kita usapkan ke atas gini ya guys, coba ya guys. Nah kita usapkan ini ke atas, nah gitu guys. Nah jadi ini guys, ini ada dua layar. Jadi di sini ada pilihannya, ini yang tampil di sini guys. Nah ini yang tampil di sini, ini semua bisa dibuka guys. Nah kita coba yang untuk WhatsApp nih ya guys, kita klik. Nah, jadi di sini bisa melihat YouTube di atasnya, yang di bawahnya juga bisa buat buka WhatsApp atau aplikasi yang lain yang ditampilkan tadi, guys. Tuh, ini bisa untuk, nah, bisa untuk diketik, guys. Ini kalau mau menutup di atasnya juga bisa, kita tutup begini. Nah, ini tampil gini, kita ulangi lagi ke atas gini. Ntar ya, belum. Nah ini akan tampil lagi seperti ini guys. Nah ini banyak pilihannya, kita buka yang YouTube ya guys. Nah, YouTube. Nah ini untuk tampilnya yang ini, tapi untuk miring juga bisa guys. Tuh miring ini ya. Nah miring juga bisa guys, tuh miring dia bisa. Nah jadi kalau misalkan menutup yang ini, kita geser kayak gini guys. Nah ini kalau miring ke atas gini ya guys, tangannya jari tiga nih ya guys. Nah saya coba ya tiga nih. Nah guys, jadi bagus sekali guys, bisa untuk miring dan berdiri ya guys. Ini aplikasi apa, misalkan kita coba tadi Facebook, kita coba Facebook ya guys. Nah Facebook juga bisa guys. Jadi kalau mau dua sekaligus tampil layarnya bisa seperti ini guys. Nah, seperti itu guys. Oke guys, terima kasih yang sudah mau menonton ya, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya guys. Oke, dah.